Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang lokasi berada di pertigaan Gebang Rejo. Yang pertigaan Gebang Rejo yang merupakan batas antara Kabupaten Kebumen dengan Purworejo. Jalur yang ke utara nanti menuju ke Megulung Kidul ya, Bumber, Pangkalan dan sebagainya. Di sini situasinya seperti ini, jadi banjir sangat luar biasa dalam ini. Air juga sudah melintas dari persawahan dari utara menuju ke arah selatan. Dan informasi yang tadi kita tanyakan ke bapak-bapak yang membantu kelancaran lalu lintas, jadi pertigaan ke utara menuju ke arah Wonoyoso Megulung itu tidak bisa dilewati. Jadi bagi teman-teman yang mau berpergian lewat jalur itu, mohon untuk tidak melewati jalur itu, lewati jalur yang lain, karena memang situasinya sudah apanya luar biasa. Dan informasinya tuh akhirnya kalau mau ke sana bisanya tuh kalau berenang ngelangi ya, jadi nggak bisa. Itu terlihat airnya sangat deras, sangat kenceng, dalam itu di tempatnya komplek rumahnya Bu Nur ini sebelah timurnya. Ini situasi seperti ini ya, tangan kirinya ini air. Ini seperti ini. Kemudian itu air di sawah utara seperti laut gitu. Ya, kemudian nyebrang ke arah selatan, ke arah Wirolatan selatan nanti ke Polomarto. Antrian air luar biasa, orang membantu kelancaran lalu lintas seperti ini. Itu kalau naik motor itu harus pas-pas, kalau nggak pas-pas takutnya nanti bisa kendang alias bisa keli ke bawah arus. Ini ya, ini situasinya air itu ke bengkel udah masuk ke sawah. Ini ngeri lah di sini. Jadi teman-teman bagi yang pakai motor hati-hati, pakai mobil yang pendek itu ya juga hati-hati karena bisa masuk ke knalpot. Jadi bagi teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa menambah informasi supaya lebih berhati-hati dalam berkendara karena situasinya banjir. Kalau nggak terpaksa, usahakan untuk tidak pergi kemana-mana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arga Darsi. Sampai jumpa lagi. Terlihat tuh Pak Sudar ya, kalau nggak salah ya. Sudah berbicara dengan Pak Tentara. Informasinya motor ini sampai nggak bisa nyebrang, jadi kita harus jadi ya harus putar arah itu. Ada yang nekat dituntun itu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat info dari kita. Kembali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadar.